15 reklame di sejumlah titik di wilayah setempat pada Kamis 19 Agustus. Menurut Kepala Bapeda setempat, Hadi Prianto, para pengusaha maupun pemilik reklame sudah menunggak pajak antara 3 hingga 6 bulan. Dengan total potensi pajak yang belum terbayar mencapai Rp467 juta. Para pelanggar nantinya selain harus melunasi tunggakannya, juga akan menjalani sidang tindak pidana ringan. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang guna meraih target pajak dan memberi efek jera bagi pengusaha yang menunggak pajak. Seperti sosialisasi pentingnya membayar pajak serta teguran secara lisan dan tertulis. Sehingga bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bapenda Kota Malang Hadi Prianto mengatakan, bagi pengusaha yang telah mendapat teguran namun tetap belum membayar kewajibannya, maka eksekusi berupa penurunan objek pajak tak segan-segan dilakukan. Seperti pada Kamis 19 Agustus, petugas dari Bapenda bersama personil lintas sektor menurunkan 15 reklame usaha di sejumlah titik di wilayah Kota Malang. Dari para pelanggar tersebut, seharusnya pihak Bapenda mendapat pemasukan senilai Rp467 juta. Pengusaha dan atau pemilik reklame ini, selain objek fisik reklamenya diturunkan dan disita, mereka tetap harus membayar tanggungan pajaknya, serta akan menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiri. Langkah ini sekaligus memberi efek jera dan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kita menginventarisir reklame-reklame yang menunggak pembayaran pajak. Sudah kita lakukan secara persuasif pemanggilan 1, 2, 3. Tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan dari Bapenda. Sementara reklame ini tetap tayang. Dan secara PAD itu kerugian bagi PAD Kota Malang. Sehingga tahapan berikutnya kami bersurat ke Satpol PP untuk dilakukan tindakan ketertiban atas reklame-reklame yang tidak pajak. Agar potensi pendapatan pajak teraih optimal, terutama dari pajak reklame, pihak Bapenda akan mengintensifkan operasi gabungan seperti ini. Di sisi lain, sosialisasi akan pentingnya membayar pajak juga tetap dilakukan secara masif, sehingga tingkat kepatuhan warga maupun pengusaha dalam membayar pajak lebih baik lagi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.